kita semua, Shalom, Om Sistiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, sebelum ke video, ke pembahasan video, ke inti video, yang belum like dan komen dan subscribe tentunya. Oke, subscribe dulu. Oke. Oke, jadi guys, untuk mengganti Jipo, untuk maintenance Jipo itu kalian harus sedia batu Jipo, weekend cotton Jipo, sama minyak Jiponya. Oke, kita buka dulu batu Jiponya. Tentunya guys, Jiponya juga kita harus punya, karena kalau nggak ada Jiponya kita nggak akan ganti dalaman Jipo. Oke, kita buka weekend cotton-nya. Terus dicolok guys, itu dia. Apakah dapat poin untuk menukarkan dapat mobil? Oh tidak guys, ternyata ini dapatnya week doang. Week itu ya, ini dia guys, tembaga tambang sumbu. Nah, yang pasnya itu sumbu. Nah, ini dia jiponya. Kita dibuka dulu. Ini minyaknya, guys. Bukanya kayak gitu. Pakai tutup jiponya ya. Oke. Ini udah bulukan banget. Udah dari zaman zaman waktu penjajahan Vietnam. Perang Vietnam. Jadi ini Jipo, bukan sembarang Jipo guys. Nah gitu bukanya guys. Bautnya kita putar ke kiri ya. Lepas tuh dia, batunya keluar. Oke. Nah itu tutupnya, kita lepas. Oke. Nah ini dalamannya guys, kapas-kapasnya. Kita lepas. Nah itu wicknya. Baiknya kita ambil, karena tadi saya udah beres adalah. Oke, lanjut. Kita tadi udah dilepas semuanya ya, dalaman insertnya. Sekarang kita masukin yang week yang baru tuh, dilurusin dulu ya guys biar enak masukinnya kayak gitu. Oke. Nah. Oh iya, masukin ini dulu. Oke. Dia sip. Oh ya guys, untuk si posisi weeknya itu kita harus melingkar. Set, masukin lagi, jadi ada dua lapis, tiga lingkaran. Jadi si weeknya posisinya tuh ngelingkar gitu guys, kayak ular tangga kayak gitu. Masukin tutupnya. Oke. Kita masukin batu yang baru, karena yang lama udah kecil kali, udah gak bisa membuat percikan kembali. Kita masukin yang baru ya guys. Ya. Kita tutup guys ya, putar ke kanan. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai baut ya guys, jangan dipaksain nanti terluka. Oke, udah. Terus oh, sekarang kita ganti minyaknya guys, isi minyaknya maksudnya, karena udah habis. Ini posisinya guys ya, jadi enak masukin minyaknya kayak gitu. Dibuka dulu, tapi yang bautnya nggak usah dibuka, karena untuk masukin minyaknya guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas.
kisaran 10 detik kalau nggak 11 detik guys. Kita balikin langsung nyala ya kan. Jadi untuk isi minyaknya tuh kalian 10 detik atau 11 detik, karena kalau kebanyakan itu nanti banjir gitu guys.